Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini anak aku kemana ya Allah? Anak aku kemana? Udah sadar. Cuman Mbak Repa. Oh, astagfirullahaladzim. Mbak Repa, astagfirullahaladzim. Anak aku kemana ini? Astagfirullahaladzim. Aduh. Weh, ini. Apa astagfirullahaladzim. Ini? Astagfirullahaladzim. Ibu nyari anak ibu. Oh, astagfirullahaladzim. Ini dia. Oh, sini. Hei, jampit. Biar, oh, dia yang nyuri. Oh, Allahumma ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli. Ah, sudah bangun lagi dia, menyempurnakan energi sukma. Ala Muhammad. Qalu amma wa kilmatun biha kalamun qadyu am. Bil jari wa tanwini wa nidawa al. Wa musnadin lil ismin tam yuzun hasol. Kurang ajar. Lihat mereka itu semua, enggak ada apa-apanya. Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah di Rukia, di Asma, di Suuk, di Kepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu Mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812-1468-4098. Terima kasih. Mbak, istighfar, Pak. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Botol, itu aku, Pak. Itu air minum. Istighfar. Astagfirullahalazim. Anak aku ini. Aku gelas itu. Anak aku. Istighfar, Mbak. Istighfar. Waduh, pundut ya. Junun ini. Gawean si pundut ya. Gara-gara jampenya tadi tasripan ini melenceng terus ini. Kelabasan kali kia. Iya, jadi gila sih jampenya ini. Harusnya sadar, cuman dia malah kebalik. Tapi enggak tahu juga sih ini. Ini iya, wajar lah anaknya enggak ada kan. Wajar. Kehilangan. Seorang ibu mana gitu ya kan. Anaknya hilang pasti bakal sangat-sangat kehilangan banget. Aduh. Nyanyi tadi, waduh. Gede masih nenen. Benar saya ini kesindir, aduh udah gede masih. Mbak, istighfar, astagfirullahaladzim. Mbak, istighfar. Kalau kesurupan gampang cabut ini edan ini mah. Edan ini mah. Bukan tar. Kesurupan ini mah beda lagi nih. Oh, ini anaknya. Aduh. Ustadz Ahmad jajal ini dulu ya sama Mbak Amel ya, saya mau nyoba bikin wapak dulu dari sini nih. Saya mau bikin wapak ini, untung ada kardus ini. Istighfar, Mbak. Istighfar, apa ya? Ini coba nih, kayaknya saya mau membacakan. Ini mamah muda ini. Iya, masih muda ini umurnya. Diajak kompor juga nggak bisa kayak gini, Mbak Mel. Untung bawa madu ini. Nggak bisa ini. Kimercan tadi bawa madu, Kimercan. Bawa. Hah? Jadi campur nih madu, alhamdulillah. Tadi katanya nggak bawa. Campur liquid. Oh, udah ya, udah. Udah ketemu ini. Alhamdulillah. Jadi yang penting dia agak tenangan aja dulu. Iya, coba. Saya bikin ini dulu ini. All the delay.
apa yang waktu luman tadi itu Pak Ustaz, dampenya coba. Kenapa sih? Siapa tahu mati itu yang dampenya. Ya kita yang pada bukannya saya takut kelabasan Ki. Pada-pada bisa ini aja kita, yuk saling kelabasan. Biar dia tenang gitu. Coba nih, mudah-mudahan jampesnya ini bisa menenangkan dia nih ya. Duh, memang. Saya bikin wapak Raja Sembilan Wali nih ya. Ini ijazah dari Sunan Kalideres. H nun c ta huncut. Merah. Lagi-lagi, ntar dulu ini ada sesuatu yang janggal. Dia udah kedeteksi gila nih. Merah nih. Coba lagi. Iya. Kap mim mim kemem si merah ini coba pakai ya latif ini bisa ini agak sedikit keras ini agak sedikit tenang sih coba sama saya coba Mbak Mel ya silakan tempelin Kia itu ya sebentar. Gua tahu kayak juga terabas. Tahan, gimana ya? Kayaknya ada yang datang. Ah, lagi kayak ada tapak kaki duduk gitu siapa ya? Coba yang datang. Madu nih. Enggak Ki, tadi Ki itu sahabat-sahabatnya pada parah banget ya ninggalin gitu takut, aja. Takut itu takut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Ini siapa ini? Aduh, siapa? Bukan tuh. Iya, ini siapa? Saya ini mencari. Coba ambil ke sini, ambil, ambil ke sini, ambil. Mencari anak saya namanya Repa. Repa. Oh, ini bukan yang Epa. Coba lihat ya? Mukanya. Coba dicek dulu, cek dulu. Astagfirullahaladzim, ini anak saya benar. Kenapa ini jadi begini? Ya Allah. Ini saya kemana ini? Kenapa pada diam? Kenapa ada cucu saya? Kenapa anak saya jadi begini? Jelasin Mbak Mel. Bu, saya juga bingung nih Bu, menjelasinnya. Tadi ini anak ibu datang ke dukun yang bernama Nyi Pundut. Terus? Dia ini nih, anak ibu ini ingin meminta kecantikan. Anak ibu ini kan, maaf ya Bu ya. Anak ibu ini kan kerjanya di, ya seperti biduan. Nah, memang biduan ya Pak Ustadz ya. Biduan. Nah, anak ibu ini meminta biar bisa meminta laki-laki lain biar banyak uang. Jadi gini, segala rupa lah pokoknya anak ibu ini meminta pertolongan sama Nyi Pundut dengan syarat harus membawa satu orang bayi dan mahar 20 juta. Nah ini juga saya habis ngehajar Nyi Pundut sama antek-anteknya ini, ada penjaganya. Anak ibu ini bawa bayi, bayinya ini dibawa kabur sama Nyi Pundut. Oh, masa? Saya nggak percaya. Benar, Bu. Ini? Ini yang lain teman-temannya dia, anaknya ada. Jadi begini, Bu, ceritanya. Tapi anak dia doang. Dengerin, Mbak Mel. Ini saya mau jelasin. Jadi anak ibu ini... Ibu udah tahu kerjanya di mana sebelumnya anak ibu ini? Tahu. Biduan? Tahu. Nah, jadi... Anak ibu ini ingin kecantikan agar bisa dilirik oleh para lelaki-laki di klub malam itu ya. Jadi makanya dia tadi dengan para sahabatnya tadi berlima Bu di sini. Masa ada dia doang sendiri? Nah, dengerin dulu Bu. Tadi berlima mereka pada membawa bayi satu persatu untuk diberikan kepada Nyi Pundut itu supaya terlaksana kecantikannya gitu. Dan pada akhirnya anaknya diambil oleh Nyi Pundut. Dan percaya masa ini anak saya sendiri katanya berlima. Jadi gini Bu, intinya mah nanti saya bantu mencari, yang jelas anak ibu, cucu ibu itu dibawa sama Nyi Pundut. Iya, cucu saya hilang juga itu. Intinya ibu mama, doain ibu. Aja kita untuk saat ini kita coba untuk menyembuhkan dulu anak ibu ini si Repa ini. Ya. Enggak ya. Nanti kalau sembuh ganti namanya jadi Repo ya. Biar enggak sesat lagi gitu. Enggak apa-apa itu, Mam. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa asal dia sembuh lagi. Ya kita coba menyembuhkan, Bu ya. Ini saya sampai enggak pakai sendal, Bu. Ya, coba ini bantu. Bukan saya ini ya. Enggak bukan gara-gara saya nih. Coba gimana? Jangan-jangan sama
mungkin ya diculik dia. Enggak mungkin, Bu. Semua videonya ada di YouTube Kimbatan Official. Mbak juga itu kompol sama ini berdua. Saya enggak. Enggak di Kimbatan Official, Bu. YouTube-nya ada. Nanti ininya kita sembuhin dulu, nanti kita cari barang-barang gitu. Semua buktinya ada di channel ada. YouTube Kimercan Official, Bu. Mm-hmm. Jangan nonton di Facebook, Bu. Facebook banyak yang palsu. Kimercan Fanbase di Facebook itu mm-hmm. palsu, penipuan. Kimercan Official di Facebook penipuan. Mm-hmm. Fans Kimercan di Facebook penipuan semuanya. Kimercan itu Facebooknya yang resmi Kimercan terbaru. Iya. Gitu. Yuk, kita bantu doa bersihin apa ini, mudah-mudahan ketarik ini ya. Karena udah rahasia raja juga ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadur rabbul malik amadur billahi wa malikum sholli ala nabiyil mustofa wa alihi mustofa liras sarafa wasta'inu billahi fi alfiyam maqsuduna fi bihum yatqribu al-aqsam bil jinni wa tafsidu al-basar bil jinni wa taqdiru rabbil qurti fa ikatan fal dabrum bil tiwab bil sabal bil tabizum bil jinni sanal jamila wallahu yaqdi bi batin li wabur bil panjara tahira kalamun al abdin mufilun kastaki musmuna pinun sumar punil kalimu hidu kalimatul qul amak kematun bi kalamun qul yu'am bir jali watan wa nida wal husna lis min tamizul asal bi tabal tawat wal wanin akbilan Alhamdulillah udah mulai keringetan dia. Astagfirullahaladzim. Mbak Repa? Mbak Repa? Iya. Gimana? Ini Ibu. Ini Ibu kamu bukan? Ibu. Iya, ini Ibu saya. Ah, peluk dulu dong ibunya. Peluk dulu. Dah, tuh. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Anak kamu, Repa. Ya Allah. Anak kamu kemana? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini anak aku kemana ya Allah? Udah sadar, cuman Mbak Repa. Oh, astagfirullahaladzim. Mbak Repa, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh, kenapa rumah? Ini. Apa astagfirullahaladzim. Madu Rukiah Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah di Asma, di Suhu, di Kepoh oleh guru besar Ki Mercon. Berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812-1468-4098. Terima kasih. Ibu nyari anak ibu. Oh, astagfirullahaladzim. Ini dia. Oh, sini. Hei, jampit. Dia, oh, dia. Dia, Bu. Dia yang nyuri. Bu, sini, Bu. Kameramen, menuju kameramen. Kameramen, menuju kameramen. Asal-usulnya dari dia nih, bertiga, Bu. Ini kita dibalikan fakta nih, Ki. Kita dipitang nih, Ki, Pauset. Iya, diumpetin sama mereka. Mau dibikin tumbal. Mau dibikin tumbal sama mereka. Pokoknya gimana pun caranya anak saya harus kembali. Dia yang mengambil, dia yang mau bikin tumbal. Dia kan yang nyuri anak kamu. Mereka saksinya, ya kan? Sebentar. Bu, gimana ibu percaya sama dia atau sama kita? Ibu, coba. Saya bingung ini. Kamu tadi ngeliat dia. Ibu jangan bingung. Pastikan coba. Ibu percaya sama dia atau sama kita? Ini gimana pokoknya? Gimana saya tanya anak saya dulu ya. Kamu tadi kesini sama siapa? Enggak tahu tadi sama teman-teman banyak kan. Kemarin masih kamar mana? Iya, Bu. Orangnya ini. Berarti sini. Kamu harus tanggung jawab sama dia. Ipunut, kamu jangan fitnah kayak gini. Ipunut. Apa saya enggak fitnah? Emang dibawa sama Kimercon anaknya? Mau bikin tumbal di si ibu. Nah, dia sama Kimercon. Aja tadi nyari-nyari anak sama si Epa ini loh. Nih buktinya mereka nih. Harus balikin cucu saya sekarang juga. Gua harus minta perhitungan nih sama mereka. Sabar, Nak, sabar. Bu, kalau anak ibu si Repa ini bareng sama mereka, berarti sama mereka, Bu. Nah. Ya, tapi kan yang terakhir ini, yang ketiga ini. Tadi saya pas sadar ada mereka. Nggak tahu. Benar kan? Wah, dia ada saya. Ada saya kan nasehatin biar mereka insaf, tobat. Nok si rumah iki mah nok anak-anak bae nok. Serangan mana? Serangan ini. Serangan dari. Waduh. Kameramen. Oski ini biar saya dikit. Siapa? Man aina jita. Ya, burung. Ngapain itu campur urusan ini ya? Sudah hilang kamu ini menipu ini.
Gak ada yang kata tipu-tipu. Astagfirullahaladzim. Kayaknya lawanannya sama Ustadz ini yang begini ini. Maksud kamu apa ini? Huahehehe sama saya ini. Apain kamu ikut campur urusan ke sana? Abis serangan apa ini? Aduh. Dah, nggak apa-apa. Ini banyak binatang apa namanya peliharaan ini. Soalnya ini nyipundut makan bangke ini. Iya. Kita diserang sama binatang. Iya. Kasih kekuatan lagi. Sebentar, sebentar. Melawan mereka. Ayo, adu jejaten. Ayo, siap. Dulu melawan saya. Ayo, saya. Berarti kamu nantang. Nantang. Beri. Jangan disebut saya anak. Ajar. Tundut. Kalau saya nanti nantang kalian. Hati-hati. Jampenya ya, Tadja. Insya Allah nih, jampe saya nih nggak bikin dia gila lagi ya, jangan sampai gila ya. Gila, kalau dia mau digilain aja sekalian. Nggak digilain aja ya. Oh, dibilang. Habisin. Kala Muhammad. Lawan. Allahumma salli. A'maluhu Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli. As, dia bangun lagi, dia menyempurnakan energi sukma. Ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wadinal husna bihurmatihim. Kayaknya dia punya 12 nyawa ini. Punya 12 kekuatan dia. Dia bakal jatuh 12 kali tapi tetap bangun dia. Hati-hati. Nah, baru 2 nih. 10 kali jatuh lagi. Kalau poset sudah agak mulai goyang, bilang ya. Kita bantu doa di sini. Tenaga kita. Karena kemarin lagi nggak enak badan ini, batuk. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadur Rabbillah khair maliki musalliyan alan nabiyil mustofa. Jadi siluman macan nih. Wa alihil mustamilin nasarofa. Wa astainu allaha fi alfiyya maqasidun nahwi biha mahwiya tuqribul aqsa bilabzin munjaji wa tabsutul bazla biwadin munjaji wa taqadili dan bibayri su'i pa ikotan alfiyatani muti wa wabisabkin haizun tadila mustajibun sana iyal dalila wallahu yakbiri batun wakirali wallahu pidarot jatil akhirat kalamuna labdun mubidun kastakim wasmun wafi'lun sumahar punil kali wahidu kalematun wakolu ammo wakilmatun biha kalamun kodyu am biljari watan wihni wanida wa'al wa musnadin lil ismin tam yizun hasol. Ditapa alta watat wayap aliwan anak belum tulen dari Umar kebablagan telu merelem kan sakit itu dan kayaknya udah tewas itu. Eh, pendek, lihat tuh pengawal kamu. Madu Rukia cap mercon adalah madu asli yang sudah di Rukia, di Asma, di Suhu, di Kepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua
akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih. Pundut, ayo keluarin semuanya. Habisin mereka. Ayo. Bantu saya. Oh, jadi Pundut yang di depan. Maju kamu Pundut, paling depan kamu. Ki, lebih enak gimana kalau kita tukar posisi? Ki? Biar mereka di sini, kita di sini, Ki. Ya, siap. Ya. Kalian di sini. Ayo kalian di sini. Siapapun kalian akan kalah sama saya. Ayo kalian di sini semuanya. Nyari angin. Ayo. Kita di sini, Ki. Ayo. Duduk, Ki. Wah, ini. Saya di sini. Ayo. Mbak Amel dengan Ustaz Ahmad. Ayo. Ayo kalian sini sama Rama. Kamu yang setan lalas. Malam amalu madudatun latukbalu wa kullu man bi ghairi min liya amaluhu madudatun latukbalu. Kurang ajar. Dasar si mercon. Keluarin nih jurus yang punya semuanya. Ayo posat ya, posat. Kita bantu nih semua, ayo. Kullu man bi ghairi min liya malam. Bukan nyanyi kuntil. Bandu datu. Atuh malam. Gimana nih? Tobat kau. Keluar semuanya. Iblis betina. Jangan suruh mereka pulang kalau belum bisa. Setan alas, setan meringkil. Jurus cacar monyet. Aduh. Duduk siap. Setan kulukam maniatu min diari watakhruju an jinaka ilaf tikari wadudul kabri fi ainaika tara'an wa aynu ghairi tara'a fi diyari. Saya akan pura-pura kalah. Ayo mati, ayo terus. Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukia, diasma, disuruh, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098.
98. Terima kasih. Lihat mereka itu semua, nggak ada apa-apanya. Cuma tidur, cuma cenah, mampus lu. Modelan gini, mati lu sama gua lu. Dikubur aja hidup-hidup kali ya. Sadarin dia. Mengawalnya gimana itu? Apa kita ini aja ya? Dia udah mati. Gak ada apa-apanya. Dia udah mati sama Kim Mercon kayaknya. Dia sudah mati. Yang benar nih. Iya. Mungkin pasti dia sama dia disihir ini. Disihir sama dia. Terus gimana ini? Kita buang aja gitu ya. Enggak usah ke aja itu. Emang enak lu mati lu, mampus lu. Jangan lawan saya. Dasar gilercon lu. Ini tinggalin aja ini. Biar dia mati di sini jadi bangkai dia. Ya biar makan rem gitu ya. Ternyata banyak omong-omong kemampuannya enggak ada. Capek. Ayo dipedul. Ki, gimana ini? Masak, Pak. Gimana? Ah, kabur, pada kabur. Kemana arah utara atau selatan? Kemana arahnya, kameramen? Hah? Ke selatan ya? Ke selatan, nanti kita kan, kameramen, kita kan udah pakai strategi pura-pura kalah. Siap. Ini si Pundut ini pasti ada markas utamanya. Nah. Kalau ini hanya cabangnya, di sana cabang banyak. Lebih banyak ganas lagi. Lebih banyak lagi, pengen gini ya. Kita akan cari bantuan kalau emang perlu dibutuhkan bantuan. Mm-hmm. Tapi kalau emang kita masih kuat, kita lawan. Ya kita lawan. Ya. Karena saya juga mengecak yang menyanyi Kunti ini benar-benar sakti gitu. Iya benar. Tetap kayaknya Nyipundut. Nyipundut. Tadi nyanyi berapa? Apa? Nyikunti. Oh, Nyikunti. Nyipundut. Nyipundut ya. Yang benar. Badannya gue ada segede truk itu. Gregaban, Ki. Tenaganya orang 100, sahabat. Waduh. Ini tewas ini. Biar aja nih. Eh, kita ini kita sebagai manusia, manusiawi. Iya. Ini Islam bukan ini. Makanya, Ki. Meninggal ini karena saya kesal tadi. Walaupun bukan Islam juga udah enggak apa-apa kuburan secara Islam aja kali ini. Iya. Enggak, kalau Islam sih kalau cari tahu dulu KTP-nya ini. Iya, coba. KTP-nya ntar kita. Identitasnya enggak ya? Ntar kita ini. Oh, ya, sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan Ustaz Ahmad? Jadi gini, Ki ya. Sejauh ini edukasinya yang perlu disampaikan ke netizen. Edukasi pertama yang ingin saya sampaikan kepada para sahabat di rumah subscriber, entah itu Kim Mercon Official atau Amel Spiritual Official. Jadi jadikan video ini sebagai pembelajaran untuk orang tua yang mempunyai anaknya, yang anaknya sudah menikah dan mempunyai anak. Apabila mempunyai masalah, segera diselesaikan dengan baik-baik. Dan jangan sampai anak kita terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik. Karena itu bisa menimbulkan ke kita juga, mencoreng nama baik keluarga kita juga. Ya semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah para sahabat di rumah semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Pokoknya jangan lupa ikutin terus perjalanan saya Ahmad Kim Mercon Official dan Amel Spiritual Official. Mungkin itu saja, Ki. Amel, Amel. Udah mungkin cuma itu saja kali. Oh itu. Okay. Sebelum saya juga mau ada sampai perkataan nih, sahabat ya. Hati-hati penipuan di Facebook, sahabat. Banyak yang mengupload video-video Kim Mercon ya. Nah. Pokoknya di Facebook itu
akun saya yang asli itu nama Facebooknya Kimercon Terbaru, sahabat ya, Kimercon Terbaru. Hati-hati kalian, jangan percaya kalau diinbokin nih sama akun-akun atas nama Kimercon ya. Itu aja sahabat ya, dan nomor WhatsApp saya yang asli cuma 1 0812 1468 4098. Selain itu penipuan ya, selain itu penipuan sahabat. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan itu dari nafsu saya pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Rukiah Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah, diasma, disuhuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu Mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.